geger. Dewi Persik lantang mengatakan tantang Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk hadir di acara pagi-pagi Ambiar di stasiun televisi Trans TV. Hal itu ia sampaikan lewat siaran live di media sosial pribadinya baru-baru ini. Diketahui, hal tersebut diutarakan oleh Dewi Persik ketika dirinya menjawab salah satu pertanyaan dari netizen saat dirinya tengah melakukan siaran live di Instagram yang diduga dari fansbase Leslar Lovers. Tentu saja, pernyataan dari penyanyi sang pemilik lagu Mimpi Manis tersebut seketika langsung mengundang beragam reaksi dari berbagai kalangan masyarakat luas di media sosial saat ini. Pro dan kontra pun tak terelakkan di tengah masyarakat dalam menanggapi tantangan Dewi Persik tersebut yang ditujukan pada pasangan suami istri, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sebagaimana diketahui, Dewi Persik merupakan presenter yang memandu acara pagi-pagi Ambiar Trans TV. Tak hanya sendiri, wanita yang kerap disapa dengan sebutan DP tersebut juga ditemani oleh beberapa rekan artis lain, seperti King Nasar, Karen Delano dan Rian Ibram. Ditelusuri dari komentar yang ada, banyak warganet yang cukup penasaran dengan makna dibalik pernyataan Dewi Persik menantang orang tua dari Abang Fatih itu untuk tampil di acara yang dipandu oleh Dewi Persik sendiri. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu postingan yang diunggah di akun TikTok bernama Febiansi. Terlihat unggahan tersebut sudah dikomentari hampir mencapai 2.000 komentar, dengan like kurang lebih 23.000 lebih sampai detik ini. Sebelumnya, penyanyi Dewi Persik murka terkait dengan pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar. Penyebabnya, Dewi Persik tidak terima disebut membicarakan pasangan yang akrab disapa Leslar itu. Hal ini terjadi saat Dewi Persik sedang asyik siaran langsung di Instagram. Parahnya lagi, kala itu Dewi Persik sedang membahas pacar pilotnya. Tapi tiba-tiba ada yang menyebut pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar atau Leslar. Dewi Persik tegas menyatakan tidak membicarakan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Justru Dewi Persik menuding warganet yang senggol Leslar saat dirinya sedang siaran langsung berusaha untuk panjat sosial alias pansos. Pedangdut Dewi Persik murka dituduh sentil Lesti Kejora. Kemarahannya itu terekam ketika sang biduan melakukan siaran langsung di Instagram. Mantan istri Angga Wijaya ini mulanya membahas terkait dengan gaji pacarnya, Ruli. Namun mendadak, Dewi Persik dituduh sedang membicarakan pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dituduh demikian, pelantun lagu Mimpi Manis ini langsung angkat bicara. Dengan nada emosi, Dewi Persik membantah tegas tuduhan tersebut. Dia menyebut sama sekali tidak menyenggol Lesti Kejora, nggak ada yang ngomongin Leslar di sini, imbuhnya. Lantaran begitu emosi, ibu satu anak ini kemudian menuding warganet yang menuduhnya membicarakan Lesti Kejora hanya ingin pansos. Leslar nggak diajak? Ngapain lu masuk di sini? Nggak ada yang ngomongin Leslar, pengin tenar aja lu, ucap DP, sapa anak rapnya.